nosotros como Argentina tenemos que cuando vengan a nuestro país hacer tratar a los demás países sudamericanos que no dejan de ser. Timnas Argentina menjalani sesi latihan perdana di Gelora Bung Karno tadi malam. Terpantau anak asuh Lionel Scaloni itu menjalani latihan dengan sangat serius. Scaloni mengaku timnya tak sedikit pun meremehkan timnas Indonesia. Mereka mengaku menonton pertandingan antara Indonesia vs Palestina dan mereka kagum dengan kualitas Indonesia. La Albi Celeste diketahui akan melakukan sesi latihan kedua pada minggu malam pukul 19.30 waktu Indonesia. Tentu saja itu juga menjadi latihan terakhir timnas Argentina sebelum melakoni laga FIFA Matchday melawan timnas Indonesia pada 19 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Memang sepanjang latihan perdana di Stadion Gelora Bung Karno, para pemain timnas Argentina melakoni sesi latihan dengan sangat serius. Mereka tampak serius menjalani laga melawan timnas Indonesia besok malam. Bintang timnas Argentina Rodrigo De Paul berbicara tentang kualitas Indonesia saat melawan Palestina. Kami merasakan rumput di Indonesia untuk pertama kali. Kualitasnya bagus, saya pikir ini adalah salah satu stadion terbaik yang pernah saya temui. Ucap De Paul. De Paul juga mengatakan bahwa timnas Argentina akan bermain dengan maksimal walaupun tanpa Lionel Messi. De Paul juga berjanji akan memberikan yang terbaik saat melawan timnas Indonesia besok malam. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye!